Harga diri anjlok gaya kimono Syahrini kelat-telak dari Dian Sastro. Netizen turut berduka lihat gaya Inces. Setelah kasus cinta segitiga bersama Luna Maya dan Reino Barat, kehidupan Syahrini kini menjadi topik yang menarik untuk diikuti. Ditambah mencuatnya isu perceraian antara Syahrini dan Reino Barat yang sedang menjadi perbincangan hangat. Bahkan saat ini tidak sedikit masyarakat yang membandingkan Syahrini dengan selebriti Indonesia lainnya. Salah satunya perbandingan antara Syahrini dan Dian Sastro saat menggunakan kimono. Perbandingan Syahrini dan Dian Sastro saat menggunakan kimono ini dibagikan oleh akun Instagram @changliwillneverdie. Dalam unggahan tersebut tampak foto Dian Sastro yang sedang selfie di dalam mobil saat mengenakan kimono. Lalu terlihat juga foto Reino Barat dan Syahrini yang menggunakan kimono saat sedang duduk bersama. Di sas asli menantu konglomerat umur 40 tahun versus menantu Ristok. Ngaku istri konglo melorot umur 38 forever selamanya, tulis @changliwillneverdie. Princess yang punya seluruh bumi dan lautan sekali angkat telepon musnah seluruh jagat raya ini, sambungnya. Berbagai tanggapan dilayangkan netizen dalam komentar postingan tersebut. Kalau cantik natural mah gitu, gak banyak gaya, yang jelek yang biasanya kebanyakan gaya. Setiap foto Syahrini selalu pakai kacamata dan soft lens, kutek dan juga pose mangap-mangap, ujar netizen. Ada pula yang tega bahwa Reino Barat disebut salah memilih istri. Reino Barat yang kayak salah pilih istri sepertinya, tulis netizen lain. Jauh Dian Sastro dari zaman SMP, dia dah jadi juara satu gadis sampul, bukan cuma cantik, berbakat, prestasinya enggak diragukan. Plus bibit bebet bobot kedua orang tuanya kita tahu. Enggak kayak si cebol yang ngaku-ngaku, duh Dian cantik banget tanpa make up dan juga filter, tulis netizen lain. Paling sadis komentar netizen yang malah ikut berduka dengan gaya kimono sas Syahrini yang saat disandingkan dengan Dian Sastro. Bisa saku turut berduka melihat outfit Inces, enak jaman koko nih, tulis akun netizen. Selain hal tersebut, video lawas Syahrini sesaat setelah menikah dengan Reino Barat yang berbicara tentang wanita dan juga hijrah kembali mencuat. Banyak komentar netizen yang menganggap omongan Syahrini dalam video tersebut merupakan sebuah settingan belaka. Mertua ketahuan pelit tak sayang mantu, bisa tinggal di hotel 140 juta rupiah semalam. Ogah biayai promil Syahrini. Penyanyi Syahrini yang gencar diterpa isu tak sedap perihal kondisi rumah tangganya yang tak sesempurna seperti unggahnya di Instagram semakin santer. Meskipun tampak acuh, Syahrini terlihat mengunggah berbagai momen sebagai bentuk bantahan terhadap isu-isu yang beredar. Salah satunya adalah isu mengenai hubungannya yang tak akur dengan ibu mertua. Reino Barat yang kemudian dibantah olehnya dengan mengunggah kebersamaan di Jepang. Berbagai unggahan bantahan tersebut ternyata tak mampu membendung gosip miring mengenai kondisi rumah tangga penyanyi asal Sumedang tersebut. Terbaru, salah satu akun gosip memberikan komentar terhadap kamar hotel yang dipesan Reino Barat selama berada di Jepang yang biaya per malamnya setara dengan 140 juta rupiah. Wow! Sehari itu sampai 140 JT, luar biasa, tulis di caption akun gosip Instagram @changliwillneverdie.
Terlihat sangat kaya raya dan sanggup memesan kamar kelas presidential suite, kemudian mengucapkan pertanyaan. Kenapa sang mertua tidak membantu penyanyi berusia 40 tahun tersebut untuk promil program bayi tabung? Gak masuk akal biayain bayi tabung, kek. Di Bali dapat itu program bayi tabung 60-an juta ya, dulu di Blas Hospital. Sekarang mungkin naik cukuplah duit nginep sehari di Hyatt Regency, tambah akun gosip tersebut. Seperti yang diketahui, penyanyi yang pernah mempopulerkan lagu berjudul Sesuatu tersebut sudah menjalin rumah tangga dengan Raina Barat selama 3 tahun. Meskipun begitu, pernikahan tersebut belum dikaruniai omongan dan menjadi buah bibir kalangan netizen maupun masyarakat luas. Dalam unggahan akun gosip satu ini, ada juga jika dirinya bukan menantu yang disayangi dan diharapkan oleh Raina Barat sehingga cenderung diajukan. Sehingga meskipun belum memberikan cucu, belum ada keinginan atau bahkan ogah untuk membantu promil alias program hamil mantunya, dan lebih memilih menginap di hotel mewah sampai ratusan juta per malam. Netizen pun banyak yang membanjiri kolom komentar unggahan akun gosip tersebut. Beberapa menduga jika orang kaya yang masuk jajaran old money bisa pelit ke anak maupun menantu sendiri. Pertanyaan gua satu ya, apakah old money yang kaya luar biasa kayak gini bakal pelit sama yang dikali pemoleh punya? Tanya salah satu netizen di kolom komentar. Tapi kan emang orang J pun terkenal pelitnya, balas netizen lainnya.